akan mencintaimu seumur hidupku. Hari ini ku pakaikan cincin di jarimu sebagai tanda cintaku padamu. Dan aku berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, bukan menyayangmu sepanjang hidupku. Atas nama Tuhan aku bersumpah untuk mencintaimu sebagai tanda cintaku padamu. Dan aku berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, bukan menyayangmu sepanjang hidupku. Hari ini kita datang dan hadir di dalam rumah Tuhan untuk mengantar kedua mempelai Yohanes dan Bosco Sali dan Maria Yusinia Buda yang akan menikah diri menjadi sebuah keluarga menurut tata cara gereja. Kita berdoa agar hidup mereka berkaya pasti mereka untuk dan dapat putuskan cinta mereka lestari dan abadi, harapan mereka tercapai dan karya mereka terhormat. Jika semua diajar mengikuti upacara penyambutan mempelai agar mereka menghadap Tuhan dengan hati yang suci. Selamat datang. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan kami Yohanes dan Bosco Sali dan Maria Yusinia Buda. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan Pasca. Mari kita mengawali perayaan dengan nyanyian.
para imam, kedua mempelai, para saksi, Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang terkasih. Gereja Katolik menganggap perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sakramen tanda atau sarana keselamatan dan rumah. Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk mendukung pilihan hidup yang telah diputuskan oleh kedua anak adik saudara sahabat kita, John dan Yanti. Mereka telah bersepakat untuk menjalani hidup sebagai sepasang suami istri Katolik. Mereka telah melewati sekian tahapan sampai ke jenjang hari ini. Tentu Tuhan juga selalu menyertai mereka. Karena itu kita bersyukur bersama kedua saudara kita ini, juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memulai semuanya. Mari kita bergembira memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu. Thank you.
Oh,
itulah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Dan akan menunjukkan bahwa cinta itu berasal dari Allah sama cinta. Allah sama.
yang disukur dengan Allah sudah sebagai sepasang kekasih yang dengan tulus memikirkan hubungan suami istri dalam satu perkawinan. Mempelai jauh dan sebetulnya selama kami bekerja dalam kasih menjadi suami dan istri yang saling mengasihi, menjadi orang tua yang mendidik anak-anak yang sudah dan akan diberikan Tuhan dengan penuh kasih sayang, dan menjadi anggota masyarakat yang tidak pernah lupa mengasihi, tidak pernah boleh lupa mengasihi. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tulus, tanpa batas dan pamrih, alias tanpa syarat. Kasih yang mau saling mengerti dan memahami. Kasih yang bisa buat kalian selalu dalam satu frekuensi, satu kesadaran, satu irama. Dia berbeda dan selalu membuka ruang untuk tanpa henti berjumpa dan terus berjumpa dalam percakapan dari hati ke hati. Ingat, kalian belum berat bulan lagi. Dua ketuhanan mereka. Satu. Ingat, jawabannya. Kasih itu yang menggerakkan kalian untuk selalu mencari dan menemukan solusi dalam keluar dari setiap persoalan yang akan dan yang sedang kalian hadapi dalam kehidupan keluarga kelak bersama dengan Bapak dan Mama Ani. Kasih yang sederhana namun indah, kasih yang seharusnya tetap terpira berkat doa dan ikhlas. Ayo, doa dan ikhlas. Kalau suatu hari kelak kasih itu memudar atau terhalang oleh kamu kecemburuan, kamu kekecewaan, ketersinggungan dari pihak ketiga, atau juga ada pihak tiga yang lebih menarik, ingatlah, kenanglah momen hari ini ketika Anda berdua mengucapkan sumpah setia di atas cincin suci, saling mengikat janji dalam melalui sekolah suci yang disaksikan oleh dua orang tua, Bapak dan Mama Ani, para wali, umat semua di hadapan Allah. Niscaya kalian akan menyadari dan terus menyadari bahwa dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan, berkat perjuangan yang tidak main-main, kalian menjadi keluarga pasangan yang terus di hadapan Allah. Jangan pernah mengubah kesucian itu demi keringat dan air mata yang pernah kalian cucurkan untuk momen ini. Semoga kalian menjadi dengan Allah sepertinya dengan baik para teman-teman kalian yang berdua. Tidak ada menjadi kemungkinan jadi pasangan Kristus. Marilah kita mengikuti upacara yang diberikan. Kedua anak kami, Yohanes Kostosareka, Maria Kristiana, tiada kebahagiaan yang paling besar sekali kami orang tua saudara menyaksikan kebahagiaan kalian berdua. Hari ini kalian juga maju dengan langkah pasti untuk mempersatukan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, pandanglah Yohanes dan Maria Kristina atas dasarnya mereka ini membangun berdua serta yang mereka selalu dalam setiap pahaman hidup mereka dengan anak. Agar mereka mampu menjalani hidup dalam kematian ini sesuai dengan kehendak. Sebab Engkau Allah Maha Kita dan Maha Baik sepanjang segala masa. Saya persilakan saudara-saudara untuk menggerakkan dan dirikan
100 yang lain di bawah semua di hadapan Allah. Saya Yohanes Nusuk Ustaz memilih engkau Maria Kristina itu menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada dalam untung dan malam, dibantu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Maria Kristina Dedar, memilih engkau Yohanes Nusuk Ustaz menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdi diri kepadamu dalam waktu dan malam, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Allah SWT yang telah mempersatukan manusia pertama di taman Eden, mengukuhkan dan memperkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja taman Eden, yang dipersatukan Allah, janganlah mencari kami manusia. Maria Kristina Duda, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, dengan ini lengkaplah sudah upacara peresmian pernikahan kedua mempelai. Kini di tengah kita berdiri satu keluarga Katolik dan mari kita menyambutnya dengan tepuk tangan. Saudara-saudara yang terkasih, Ramadan menyemangatkan dan mengusung kita Maria, Maria,
dia yang diulang dalam ingat berpisah, karena pertama yang telah memaksa kepada mereka, dengan mengenal kesetufan kami. Thank you.
Ketika dia diserahkan untuk melanggar kesalahan yang berbeda, dia mengatakan lebih. Dan sambil mengucap syukur, dia mengucap-ucap. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya supaya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Bila tubuh yang diserahkan. Thank you.
berarti ini. Dengan mohon syukur, kami berdoa datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan seluruh diri, niat dan hidup kami kepada-Mu. Bimbinglah dan dampingilah keluarga kami agar selalu menjadi keluarga yang tetap mendapatkan benih-benih cinta dan kesetiaan karena Engkau telah melahirkan Yesus yang telah mengajarkan cinta kasih kepada kami. Karena keibuan-Mu, Engkau juga telah mengajarkan Yesus yang bersedia menjadi saksi bahwa kasih yang utama berkembang ketika seorang mau menyerahkan diri. Ya Bunda, pembantu dan penolong kami, antara semua doa dan permohonan kami di hadapan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapak Pastor Rocky, yang kami hormati bersama para imam, yang mana dalam agenda pastoral sesuai rencana pada hari ini anak kami menjalankan menerima sakramen pernikahan di Gereja Santo Mikael Maugili. Kaju monam agaralan, tali monas sepenete, laa ekor alakaba nee ketepea. Terima kasih, suster bersama fungsionaris gereja yang sudah mempersiapkan gereja ini secara baik. Terima kasih diakon, para frater yang sudah mempersiapkan juga semua agenda yang sudah dijalankan pada hari ini. Terima kasih anak tua Eja, Rowa Pale Menarale Surabaya. Terima kasih Nuaola Lajetiro Payu Batawa. Ireruri Kanepati, Seruri Anasupati yang sudah mendukung kegiatan ini. Terima kasih Kor bersama organis Puri Leroba Maek Kormau. Terima kasih sudah menggaungkan pernikahan saudara Ibabagi Amenaya dalam pernikahan hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membawakan kor hari ini. Dalam semua agenda ini, saya mengatasnamai keluarga. Mungkin latihan kita kurang. Lera siga mai mana laku neta panah laku neta. Pada tempat ini sama asnamai keluarga, kami minta maaf kepada Bapak Pastor Rocky bersama para imam, mungkin ada yang kurang dari semua rangkaian kegiatan ini. Dari tempat ini sebagai Pastor Rocky mengucapkan berusia dan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru. Semoga kasih Tuhan tetap menyertai langkah langkah ini. Dan terima kasih juga untuk kita semua yang sudah hadir dalam perayaan ini, teristimewa rekan-rekan imam, Romo Sumi, Bapak Romo Vincent, Romo Yato dan Romo Karno serta diakon. Terima kasih untuk kita semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Dan mari kita berdiri untuk menerima berkat.
agar kelak mereka menyambut kalian dengan berterima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Thank you.
menyayangmu sepanjang hidup.